Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa di channel saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton video ini. Semoga yang mau menonton video ini selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga yang subscribe selalu diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan update di kebun sawit saya. Kali ini saya melakukan kegiatan yaitu perawatan. Oke pemirsa, kali ini saya akan membuat konten bagaimana mengatasi kebun sawit yang ada di lahan perbukitan atau yang di tempat di daerah situ susah untuk mendapatkan air karena jauh dari paret dan sungai. Maka kita harus mencari solusi kalau kita ingin menyemprot. Kalau kita membabat terus ya bisa dibabat. Nah, kali ini kita membuat mengerjakan kebun sawit yang jauh dari paret atau jauh dari sumber mata air. Maka solusinya adalah membuat tampungan air pemirsa. Tampungan air bisa dari plastik tebal yang warna hitam itu, atau bisa memakai terpal. Namun jika Anda memakai terpal seperti ini atau plastik hitam itu, kelemahannya satu. Kalau airnya habis dipakai itu kan habis. Nah, itu kena sinar matahari, kepanasan, dia cepat rusak, jebol. Yang kedua, digigit tikus. Yang ketiga, ternak bisa sobek kena akar rumput-rumput atau ilalang. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara memakai drum seperti ini pemirsa. Nah, dengan cara memakai drum seperti ini dan memakai talang air ini sangat hemat dan bisa bertahan sangat lama, mungkin sampai replanting insya Allah masih awet sekitar 25 tahun kemudian. Dan memakai seng, seharusnya ini dikasih palangan gini ya pemirsa, kasih kayu malang untuk menampung airnya ini. Dan kalau bisa ininya itu dibuang, tutupnya ini dibuang semua biar sengnya ini bisa terbuka lebar, air cepat penuh. Jadi dengan dikasih tampungan air seperti ini, kita lebih mudah untuk perawatan, nyemprot, dan yang lainnya.
lebih cepat dan lebih hemat. Kalau memakai terpal itu dua kali perawatan insya Allah udah rusak itu, udah jebol dan nggak kuat lagi. Kalau ini, kalau pakai drum beberapa kali pun insya Allah akan aman. Oke, sekian dulu pemirsa, bagaimana caranya menanggulangi kebun sawit yang ada di perbukitan yang jauh dari sumber mata air, agar tetap bisa melakukan perawatan nyemprot, yaitu solusinya dengan membuat tampungan air dari drum bekas. Untuk 1 hektar bisa memakai 2 drum. Ini isinya 200. Jadi sekitar 400, jadi nanti enggak takut kehabisan air. Ini 3/4, ini saya nyemprotnya kalau rumputnya tebal 2 kali nih pemirsa. Ini yang atas sama yang bawah saya bagi 2. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda, semoga bermanfaat video ini. Salam hebat, petani hebat luar biasa. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.